Dalam video amatir yang direkam oleh salah seorang warga memperlihatkan dua sejoli bukan muhrim yang sedang diarak oleh warga ke dalam kendaraan. Mereka diarak warga karena ketahuan berbuat mesum di dalam rumah kontrakan. Untuk menghindari amuk massa, anggota polisi dari Polsek Tapin dengan cepat mengevakuasi keduanya. Menurut keterangan Kapolsek Tapin Utara Ibda Subroto, dua sejoli tersebut langsung dinikahkan dengan mendatangkan penghulu dan kedua orang tua sejoli. Dari Kabupaten Tapin, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.